Hai, assalamualaikum Bun. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Yang selalu nonton video aku, jangan bosen-bosen karena konten aku setiap harinya ya gini-gini aja. Di dapur, di depan, dan di halaman. Iya kan ya Bun, kalau yang selalu ngikutin aku dari awal ya pastinya kontennya ya emang kayak gini-gini aja. Tapi ini aku udah pokoknya seneng banget sih aktivitas kayak gini. Bukannya seneng ya Bun, tapi ini memang rutinitas aku setiap hari. Ya lanjut, ini aku mau petik-petikin bayam. Ini seger banget tuh Bun, Masya Allah. Ini makan pakai tempe goreng sama sambal, sama ini dikasih jagung, itu udah enak banget. Jangan lupa makan sayur ya Bun, karena memang ya kalau misalnya dari kemarin kita itu makan daging-daging, makan ayam, makan kambing, makan sapi, atau mungkin daging apa yang lainnya, jangan lupa hari ini masak sayur pokoknya. Iya kan ya. Pokoknya kalau misalnya belum follow aku, jangan lupa di follow, jangan lupa di komen. Iya kan ya, biar kita sama-sama berteman. Jadi lebih banyak teman kan lebih enak ya Bun, kita ngobrol apa aja bisa sharing-sharing di sini. Lanjut, aku mau potong-potong wortel. Jangan lupa kalau masak itu dikasih wortel, karena memang ya wortel juga bagus banget untuk kesehatan mata kita ya Bun. Aduh, sok pintar banget sih. Ya enggak sih Bun, aku cuma ngasih tahu aja. Kalau misalnya bilang pintar sih enggak. Ini aku kasih kencur, ada juga bawang merah, bawang putih. Bawang putihnya itu dikit aja Bun, banyakin bawang merahnya biar lebih seger. Jangan lupa dikasih garam, kita ulek-ulek sampai benar-benar bumbunya halus, biar enggak kita itu makan sayur bening itu makan bumbunya. Kalau yang enggak suka bumbu, aduh rasanya langsung mual nih, enak enggak jadi makan lala. Ya udah lanjut, kita cuci dulu tuh bayamnya biar lebih bersih lagi. Pokoknya kalau apa-apa langsung aja dicuci sampai jangan kelupaan. Nah, lanjut kita cemplung-cemplungin aja semua bahannya karena air udah mendidih. Jangan lupa bumbunya kita masuk-masukin juga. Kita tambahkan ada garam, terus juga dikasih penyedap rasa sedikit, dikasih gula pasir. Ini udah cukup ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Dadah, assalamualaikum. Semoga bermanfaat dan terhibur.